Sekarang, saya bawa anda pergi ke paparan hijau kami. Di sinilah paparan hijau kami bertempat di studio MKTV. Di sini, kami mengambil video dan kami juga mengambil gambar. Salah satu video yang kami gunakan ialah sewaktu kami memasuki pertandingan video di peringkat negeri Johor. Layar ini boleh ditukar dengan pelbagai warna dan gambar. Saya tunjukkan dengan anda bagaimana ianya ditukar. Dan juga ditukarnya pada gambar ini. Tidak hairanlah MKTV menggunakan green screen ini untuk YouTube MKTV. Kami menggunakan segmen Bicara Molek Santai di sini. Sekarang kita berada di sudut Bicara Molek Rasmi. Wawancara rasmi akan kami adakan di sini. Kami dapat mencungkil serta mengasah bakat pengacaraan dalam kalangan pelajar. Antara contoh video yang terhasil di sudut ini adalah: Hai, saya Muhammad Fauzi bin Abdul Rahman. Saya Muhammad Darjinafi bin Dasil. Saya Kut Hafiz bin Muhammad Khairul. Manakala di sini pula adalah sudut Buletin MK. Di sini kami mencungkil serta menayangkan aktiviti-aktiviti yang telah diadakan di sekolah ini. Di sinilah pelajar dapat mendalami ilmu kewartawanan dan meningkatkan keterampilan diri mereka. Antara video yang berjaya kami hasilkan di sudut ini adalah: Sekarang kita berada di sudut suntingan video. Di sinilah para kru MKTV melakukan suntingan video sebelum video dimuat naik ke dalam saluran YouTube kami, iaitu MKTV SMK Taman Mulia. Ini adalah salah satu contoh daripada kru kami yang sedang melakukan suntingan video melalui komputer. Apabila kami melakukan suntingan video dalam komputer, kami menggunakan aplikasi Filmora. Manakala apabila kami menggunakan telefon bimbit, kami akan menggunakan aplikasi VN dan KineMaster.